Halo guys, kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian caranya gimana main granny tanpa diikutin si nenek. Oke, langsung aja ya guys, check it out. Oke, di sini kan defensibility. Aduh, maaf Inggrisnya agak becus. Di sini kita coba satu-satu ya dari yang ekstrim guys. Oke, langsung aja kita continue ya guys. Oke, apakah di sini ada neneknya? Kita tunggu saja, guys. Day one. Gelap ya. Apakah di sini ada nenek? Gelap guys. Oke, kita pancing ke dalam aja. Wow. Apakah neneknya ada? Wow, ternyata ada guys. Oke, ternyata bukan di ekstrim ya guys. Kita ulang lagi. Kita play lagi. Kita cobain kedua yang hard. Oke, continue. Udah. Oke guys, ini yang hard ya. Gak tahu. Coba kita lihat di sini apakah neneknya ada. Coba kita tungguin ya guys. Ada guys ternyata. Lihat tuh neneknya. Cepet. Wah, kena nih guys kayaknya. Untung langsung. Coba kita yang normal. Normal ya guys. Oke guys, kita mulai. Kita lihat kayaknya kalau di normal ada deh neneknya. Sepertinya sih ada guys. Coba kita tunggu. Lama ya guys neneknya. Oh ada guys. Oh dia kesana guys karena dia nggak ngeliat saya. Oke, kita lanjutkan yang ke berapa ini, keempat yang easy. Apakah di easy ini kita bisa tidak diikuti oleh neneknya? Langsung aja guys. Oke, kita tunggu. Day one. Coba kita tunggu ya guys. Wah, ada juga guys neneknya. Ternyata. Ternyata ada guys neneknya. Oke, kita langsung yang ke terakhir ya. Dan yang terakhir ini
kalau misalkan neneknya ada juga berarti gagal guys, berarti ya emang gak bisa kalau misalkan pakai Granny original dari Play Store. Coba ya guys, apakah bisa? Oke, kita tunggu. Manakah neneknya yang ada atau tidak? Kayaknya nggak ada deh guys, kayaknya ini berhasil guys, neneknya I'll be back soon, berarti neneknya ada di luar guys, berarti cara ini berhasil guys. Kalian tinggal pilih yang terakhir. Oke, ini bisa kok di Granny yang di Play Store yang originalnya. Kayaknya bisa di versi apa aja. Coba aja ya guys. Oke, thanks for watching. Bye bye.